Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Susunya nyalu, kalau katanya nggak keburu pergi, wuh, bisa perang Irak. Iya lah, remes. Emang iya. Ada masalah apa, Pak? Babe ada masalah tanah. Oh, masalah tanah. Pokoknya lu percaya, dalam jangka 3 bulan pasti lu jadi orang top. Tapi gue pesen, kalau udah jadi orang top, lu kudu ingat sama si Buluk. Iya, nggak mungkin atuh kalau Cici teh bisa ngelupain Bang Buluk. Bagus. Apalagi kan Bang Buluk yang bikin Cici terkenal ya. Lu mau ngerjain si Alek, gue bilangin lu. Lu lagi gue tonjok lu kalau lu sampai bilang sama si Alex. Kenapa situasinya jadi kacau begini ya? Semua sayang sama Natali. Kenapa sih lu masih demen aja nimpalin ngobrol tuh si Letoy? Ya kan kagak mungkin juga ayo cuekinnya. Kesian. Asal lu tahu, yang paling nyak demen datang ke sini tuh cuma si Romi. Itu baru benar. Lu harus cium si Fitri ya? Iya kalau enggak lu cium gua gibang lu. Tahu gentleman dikit kenapa sih lo? Jangan kayak cewek deh. Iya. Ntar kita pasti pulangnya makan-makan. Iya enggak? Ya udah cepetan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tuh yang namanya si Furkon. Furkon? Iya. Yeah. Oh, itu namanya Furkon yang kata lu pernah tonjok dia. Iya. Yeah. Oh. Ngapain lu? Fitrinya ada, Bu. Tante, Mpo. Iya, yeah, ada di dalam. Ntar ya, nyak manggilin dulu ya. Fitri! Fitri! Ini buruan, keluar lu ada si Furkon datang tuh. Ayo, masuk dulu, duduk di dalam. Ayo, masuk. Masuk. Yaudah, Leha, yuk. Masuk ke dalam. Biar aja dia sendiri. Tungguin ya. Loh, perasaan baru nyak manggil sama lu. Lu udah dandan, mau kemana sih cepat bener? Hah? Udah janjian kalinya. Udah nyak, kita masuk aja. Nggak usah gangguin orang yang lagi bersukaan. Si ampun. Udah sana ayo, keluar. Di sana keluar tuh. Ada si Furkon. Bang Furkon udah datang ya? Gigit dong, suapin dong. Malu bang, lihat orang. Alah, di mana ada orang malam-malam begini. Ayo dong. Bang, mau disuapin? Ayo, adi, gue minta suapin, iem aja. Ya, bay, ntar tangan rokoknya kena gigi abang lagi. Kan gue mangap. Ambe gigi gue copot. Enak ya, bang? Nikmatnya luar biasa. Coba rokoknya. Kalau dari dulu kita pacaran di tempat sepi begini, biar katanya sampai subuh kagak bakalnya ada yang tahu, ya kan? Bang Buluk. Mendingan abang jadi kerja dulu deh, bang. Rukaya yakin banget deh kalau abang udah dapat kerja, babe mau nerima abang. Ya ampun, Rukaya. Soal kerjaan kecil. Yang penting, maksud gua sekarang nih, ini kan udah malam. Yang enak kita ngapain nih? Bang, kayaknya tempat ini serem ya, bang. Oh, rupanya kau takut. Bang. Ada baiknya, kau berbaringlah di pelukanku. Abang. Abang, malu kan kalau ada yang lihat, bang. Mana ada orang malam-malam, Rokaya. Bukannya, bang, kalau abang udah gak tahan, lamar ayah dong, bang. Rokaya,
aku tahu maksudmu. Memang seharusnya aku melamarmu, tapi hal ini tentunya kau mengerti apa yang aku maksud dalam hatiku. Bapak lu kan kejem, gue bencinya. Gimana gue melamar lu? Sabar aja deh, Bang. Oke, aku mengerti. Tapi kau peluklah aku. Buka, Bang. Dima, apa sih? Lu kenapa sih mundar mandir? Udah kayak mesin giling lu. Bang, ada apa? Bang. Hah? Abang denger kagak? Suaranya tuh si Purko sama si Fitri kagak ada kan, Bang? Coba deh. Iya ya. Ada enggak? Biasanya kalau orang pacaran bujuk, ngerayu. Iya. Bercanda. Nah, gitu emang. Ini diam aja ya. Tapi masih ada tuh. Ada sih. Bang, dia ngapain aja tuh berdua? Coba berdua tuh pegang-pegangan kali, Bang. Mana gua tahu. Udah jangan kenceng-kenceng. Udah dari tadi mereka berduaan. Boro-boro cium pipi. Pegangan tangan aja enggak. Ibaratnya kalau lagi nonton film nih, udah ditinggalin penonton deh mereka kayaknya. Iya kan? Gimana kalau kita taruhan? Apaan? Kalau si Furkon cium Fitri, lu yang traktir gua makan somai. Tapi kalau si Fitri cium Furkon, gua yang traktir lu. Gimana? Gimana kalau enggak dua-duanya? Biar Bang Buluk cium lu lupa deh. Jijai deh. Lihat tuh. Bang. Diminum, Bang. Cuma gitu-gitu doang. Romantis, Bo. Kalau makan gratis. Mantap. Ini buatan Aye, Bang. Cobain aja. Enak, Fit. Enak sekali. Nggak dibagi kita. Enak, aja. Laper. Sini deh, sini cepet tanya. Sini? Tanya lu. Apaan sih? Coba lu keluar, lu liatin tuh si Purkon tuh sama si Fitri di luar. Dari tadi kagak ada suaranya dikit. Udah deh, biarin aja, namanya juga masih anak muda. Iya, Timah, sekarang lu aja yang liat depan sono. Abang, kagak deh. Nggak mau, Tuh, kan dia tuh ada tuh. Fit, saya mau pamit dulu. Soalnya udah malam, lepulah, saya takut dicari mami saya. Ya udah deh, Bang, ayo pamitin dulu ya. Bang Furkon mau pulang dulu. Mau pamit Bang Furkon. Kenapa buru-buru pulangnya? Ngomong juga belum, apa belum udah mau pulang? Iya, saya mau pulang dulu, Mpok. Bu, udah malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Furkon, ayo lu, pacaran begitu kayak orang bersemedi aja lu. Pegangan enggak, ngomong juga kagak. Gimana sih lu pacarannya? Ini kan pertama kali gue ngapelin cewek. Padahal tadi kan kesempatan lu tuh, Purkon. Gue lihat si Fitri udah pasrah nunggu reaksi dari lu. Lunya aja ciut, kayak mumi disiram air keras. Ya bisa gimana dong? Lo kan tahu sendiri kakaknya si Fitri Julia galak kayak gimana. Gue takut jidat gue kena tonjok lagi. Usah kena tonjok, belakangan Purkon. Yang penting enaknya dulu, ya lo nih? Tuh, apa perlu sekarang lo gue ajarin gimana cara pacaran? Kayaknya gue kapok udah datang ke rumah Fitri lagi. Oh, jadi lo mau pacaran di tempatnya kosnya Rini gitu? Coba aja kalau lo berani. Kalau enggak jidat lo yang kena tonjok, kepala lo yang dijedotin ke tembok. Syukurin lo. Entah dulu. Sebelum lo semua pada ngajarin gue pacaran, gue mau nanya. Emang lo semua udah pada punya cowok? Belum.
Kok lo pada mau ngajarin gue pacaran? Lo sendiri pada belum pacaran. Tahu dari mana lo? Dari sinetron. Sinetron? Di TV-TV. Wah, rese lo ya. Kemana sih Rogaya? Udah malam-malam begini juga pulang. Bukan main tuh anak. Sebetulnya kesian juga sama si Buluk sama si Rogaya. Apalagi si Rogaya udah demen banget sama si Buluk. Bukan main tuh anak dah. Bang, buluk-buluk ayah merinding, Bang. Kenapa? Bang, ayah baru inget tuh, Bang. Di pohon itu tuh bekas Mpo Mariam gantung diri, Bang. Terus, lu takut? Takut, Bang. Rogaya. Apa, Bang? Kayaknya bulat punduk gua juga pada bangun nih. Tapi itu gak usah takut. Biasa-biasanya. Ini kan baru jam 8. Setan keluarnya di atas jam 10. Benar, Bang. Rogaya mau aja lagi. Wih lah, anak gue dipeluk-peluk lagi. Aduh, hancur. Apaan tuh, Bang? Apaan obat-obatnya Rogaya? Hah? Tenang, tenang, tenang. Eh, takut, Bang. Tenang, tenang. Gue mau ngambil batu. Rogaya. Gua sambit nih, kalau gua sambit dia hilang, berarti bener-bener setan. Kalau gua sambit dia ada, bener-bener orang. Sengaja pengen ngintip kita lagi pacaran. Bang, aduh. Itu kayak suara babi ayah, Bang. Ah, masa iya malam-malam? Bener. Rogaya. Tuh, Bang. Aduh. Bener kan, Bang? Rogaya. Babi lu ngapain malam-malam? Rogaya. Iya, Rogaya. Rogaya. Babi lu ngapain? Rogaya. Ngapa, Be? Be, ngapa, Be? Be, ngapa, Be? Ngapa, Be? Ngapa, Be? Lu lihat nih, ini gara-gara calon mantu kurang ajar nih. Buluk, lu kan maksud gua merestuin sama anak gua si Rogaya, tapi lu udah bikin masalah lagi. Kurang ajar bener-bener lu. Ayo, lu naik ke pulang. Jangan, Be. Ayo, lu naik. Be. Naik. Tinggi banget, Be. Mau tinggi apa enggak? Ayo naik. Kasian dong Buluk, Be. Lu naik. Ini kan tinggi banget, Be. Mau tinggi apa enggak? Ayo naik, biar Rogaya, biar dia naik. Bang, Be. Saya turunnya gimana? Rogaya. Rogaya. Kesian Bang Buluk, Be. Eh, di sini bekas ada orang gantung diri empok itu. Lu demen si Buluk di Rogaya nih. La ilaha illallah. Buluk apa sih kimisnya bawaan Rogaya? Gua najis punya mantu si Buluk. La ilaha illallah. Gua najis. Cik, wah kenapa kepala jadi bentol begitu? Kena batu sama Bang Buluk, San. Kena batu? Lagi mana ceritanya, Cing? Udah sampai benjol kayak gini. Sakit banget sih benjolnya. Udah, Rogaya. Jangan banyak ngomong di jalanan. Ayo udah pulang. Ya, San. Aduh, gua najis punya mantu. Sorry banget ya, gua gak bisa bareng sama lu. Gua mesti ke rumah gua dulu nganterin dia, ya. Hah? Ya, Cing! Kan gue bilang juga apa, keluarganya si Fitri itu orangnya galak-galak. Mamangnya berani nimpukin orang tua sampai benjol. Gimana kalau gue emang bener jadi sama si Fitri? Bisa-bisa gue kena timpuk batu setiap hari. Ah, itu kan udah resiko lu pacaran sama si Fitri. Gue gak mau benjol di sini tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kena batu tiap hari. Gak mau, gue gila lah. Namanya juga kena batu, ya pasti benjol lah. Masa sih penyok, ya kan? Oh, lu tuh. Ya udah dah. Begini akibatnya. Soko gantengan sih. Iya deh. Ampun, ampun. Gua ngaku salah. Gua enggak bakal lagi deh mainin cewek. Ampun ya. Jadi Bang Alex sebenarnya nyukain Jamila apa Cindy sih? Lu tuh gimana sih? Sama gue aja lu bilang lu setengah mati cinta sama gue. Taunya bohong. Sekarang lu pilih. Mau dia apa gue? Ayo dong Bang Alex. Ngomong, bicara, jangan diem aja. Jamila kesel sama Bang Alex. Iya deh, iya, iya. Bang Alek, aku jujur. Sebenarnya Bang Alek suka sama kalian berdua.
Tapi kalau itu udah kerja, terus kalau udah dewasa, mau kan kalian berdua jadi bini Bang Alek? Kalau gua masih baru banget sih lu, Lek. Istri pertama lu siapa? Terus yang mau dimadu siapa? Ya udah, kalau gitu cari cewek lain aja buat bini pertama. Lah, si Cindy sama Jamila? Bakal bini kedua sama ketiga. Baru lu. Ada cewek noh. Tanya ntar sama Ncing lu, ya. Pengajian minggu depan tuh di mana gitu, ya. Iya. Tapi cepet lu balik, pulang ke rumah. Lu kagak usah singgah-singgah lagi di rumah si Surti, ya. Ntar kelamaan lagi ngobrolnya di sana, ya. Betul ya, gitu tuh data. Lu cepetan pergi deh, nggak mau masuk, ya. Iya, iya. Iya, cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Baik. Julia, kamu kelihatan cantik kalau berpakaian seperti ini. Kamu mau pergi? Iya. Saya mau nganterin ini kue ke Encing sekalian mau ngaji. Enak, Edoy. Kapan sampai? Baru sampai. Gimana bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat deh. Gimana nih urusan tanah itu? Yang 500 meter, jadi? Makanya saya datang ke sini ingin nemuin Babe. Soal tanah, Be. Iya, bagus. Iya udah deh, ayo pergi dulu ya, Be. Iya. Pergi dulu ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Assalam. Hei! Roman, ya. Eh, sini, masuk. Mana gue tahu. Lek, itu kan mamang lu. Iya, ngapain dia ya? Kaget kan? Sorry ya, gue telat. Bang Buluk gitu deh, pasti kalau janji itu telat. Ngomong-ngomong, gimana tuh, jadi nggak nonton Pandang Manggung? Iya, Ci. Terus tangannya, gue minta maaf banget. Sekali gue minta maaf banget. Tadi Pandang nelpon gue melalui HP. Katanya Manggung malam ini batal. Jadi Bang Buluk udah punya handphone? Kok nggak kasih tahu Cici sih? Maksud gue sih, gue kagak punya, cuman gue mampir ke rumah Pandang, dia ngomong begitu, katanya acara dangdut batal. Bang Buluk gimana sih? Cucu udah dandan begini, udah rapi, udah cantik, pasti gak pernah jadi. Lu percaya sama Gonzales? Soal bakal lu bakal jadi orang ngetop, orang tenar, bisa gue atur, asal syaratnya lu sabar. Nah, sekarang gue mau ngomong sama lu, jangan sampai kecewa nih, dandan lu udah rapi begini, lu doyan somay gak? Somay seneng sih. Benar. Sekarang kita makan somay. Lu jangan takut. Gonzales yang bayarin. Terserah Bang Buluk deh. Mau tapinya? Mau. Yuk, kita makan somay. Kita kerjain yuk. Pergi. Cepat. Makan rawon pakai celurit. Merah biru. Pergi. Iya, Pak. Kayak bendera saja. Dek Maimuna sayang yang paling ku sayang. Iya, Bang. Berbahagialah pada malam ini, Dek.
Iya, Bang. Dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, sebentar lagi kita segera menikah. Selalu always. Iya, Bang. Tapi gimana sama si Ning-Ning? Dia tuh kalau udah mau ketemu Ayah, mukanya jutek banget. Apa itu juntek? Jutek, Bang. Merengut. Lah, si Ning-Ning masa tiap hari merengut terus. Kalau masalah Ning-Ning itu bisa saya atasi dengan segera. Kalau misalkan Ning-Ning tidak mencutujui saya berhubungan dengan Sampian. Gimana tuh, Bang? Loh, saya sentep kalau dia berhubungan dengan si Pak Duha. Tapi bener ya, Bang? Soalnya Nyak sama Babe Aye nanya terus, kapan lu kawin sama Bang Hasan? Gitu katanya, Bang. Lah, karena Dek Maimunah yang paling ku sayang. Kalau soal bapak dan embok itu masih belum jelas, nanti saya jelaskan sejelas-jelasnya. Tuntas. Selalu always. Kalau gitu dialwaisin aja deh, Bang. Ya. Kalau saya sih no smoking, Dek. Iya deh, Bang. Kalau soal harga sih, Babe aja deh yang ngatur. Gimana baiknya? Biarpun begitu, pasti Babe ngasih komisi sama Nae Doi. Be, kayaknya nggak usah deh, Be. Kan saya cuma perantara aja. Tapi sudah sepantasnya. Kok air putih? Gimana sih? Emang kenapa? Emang tadi tuh di warung Bapak Piang, orang kata gula pasir udah naik harganya sama sirup. Nah, Nae Doi, silakan minum. Minum ya, Be. Minum. Maklum. Air putih, Be. Inilah kemudian pembina amat sih. Nah, Be, kayaknya saya pamit dulu ya. Udah malam nih. Masih sore, emang ada perluan apa sih? Tenang aja dulu sini. Udah biarin aja, orang dia mau pulang. Kenapa pakai ditahan-tahan sih? Ah? Ya. Iya, pulang. Tapi saya minum lagi ya. Ya udah, silakan. Air putih aja pakai diminum terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk-duduk amat sih. Lu kebina-bina amat sih jadi orang lu. Emang kenapa? Tiba ngasih air segala gula lu kata mahal. Segala apa lu kata mahal. Fatimah, boleh kesel di dalam hati, tapi mulut jangan ikut bicara. Coba lu pikir, lu kalau digituin orang, mulut nyatnya begitu, gimana perasaan lu? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Fatimah, lu kalau gua lagi bilangin, biasa-biasa, apa itu biasa? Bang Buluk, mau dibawa kemana sih? Maksud gua, kita nyari bangku, kita istirahat dulu soalnya baru kita ngomong. Tapi, gak mau ah. Cici takut, Bang. Ya ampun, Ci. Lu gak usah mikir macem-macem. Lu mau jadi orang yang sukses kagak? Mau sih. Nah udah, tenang aja. Pokoknya lu percaya deh sama Gonzales. Oke? Iya. Nah. Bahagia sekali dia. Pol pokoknya bahagianya. Iya, Bang. Si Misi. Si Misi kayak somo sokoda urus, yang penting kita alwes. Orang tua enggak tahu diri ya. Udah malam begini masih pacaran aja. Enggak mikir sama umur. Dah kena. Hah? Pakai tojuk di situ. Ada apa duduk sini? Hah? Lalu ngapain diri di situ? Saya lebih berhak untuk duduk di sini. Jangan seenaknya ngomong. Gue juga punya hak di sini. Tahu nggak lo? Lo berani sampein, bengal sampein. Tak celurit. Lo jangan main celurit aja. Cici. Ya. Suaranya kayak si Ning-Ning yang pacarnya Bajuha. Ning-Ning itu adalah anak saya. Hah? Mau apa? Hah? Anaknya? Hah? Mau ngeledek? Pak, itu suaranya sama. Jangan banyak omong sampein. Jangan banyak omong, nyengke.
Nyingke. Eh, ini Cici bukan si Nyingke. Nyingke itu artinya pergi, kena? Ya bilang aja begitu. Oh, lah, sampai itu dari partai mana? Gua nggak ada partainya. Naim, gua kira siapa lu? Ngapain lu di sini? Iya, ini Alek. Lagi ngapain sih pacaran di taman? Ganjil amat. Lah, karena... Jadi ini bukan hantu beneran? Ponakan saya. Ya bukan. Mak! Loh, ini kayak yang asli ini. Julia, gimana sih cara dapetin lu? Alus udah, kasar udah, ini malah yang kasar lagi. Kenapa sih bos ah? Duh, gimana Julia, Julia, nyusahin gue lu. Julia bos? Culik aja bos. Tiba-tiba ada keluar negeri, hilang dari jejak. Otak bandit lu, emang nyulik gampang, gak ada hukumnya? Ya kan maunya bos begitu. Ini tangan? Tangannya juga. Bob, gimana caranya bunuh diri yang enak ya, Bob? Eh? Nah, bos, nelan granat aja, bos. Sekali dua, kan meletus tuh, bos. Game over deh, bos. Lu kira PS game over? Usul yang beres dong lu. Nyusahin lagi. Oh, iya, bos naik aja ke Monas. Terus? Dari atas Monas, bos lompat. Cuing, tet, mati, bos. Itu pasti mati. Mati bos, pasti, pasti. Nah gini, untuk memastikannya, lu dulu lompat. Kalau lu mampus, baru gue lompat. Ah, masa bos bunuh diri pakai coba-coba sih? Usul lu ngaco. Bos, kenapa sih mau coba-coba bunuh diri? Nah, nih, gara-gara dia nih. Nying nih. Nah, itu padar sama padar tuh. Aduh, bos, kakinya bos. Kepala lu nunduk. Cuman saya lagi bingung. Saya pakai gigi emas, kalau saya mati, saya selembang kuburan, saya digali orang. Hah? Gigi emas saya diakali sama orang. Oh. Hilang pada pertanyaan kan, bos? Hei, Jali. Lu lihat nih. Bobi, lu lihat nih. Abis deh harta babe gue. Ini jangan-jangan sebelum meninggal, warisan buat gue ludes nih. Hei, Jali. Lu ngarep-ngarep gue mampus, ha? Lu mengharap-ngarep harta gue, mengharap warisan gue lu ya? Bukan gitu, Be. Sekarang lihat aja penampilan Babe. Tuh, gigi emas. Kacamata keren. Rambut model tikungan puncak. Tuh, sepatu hak di tengah. Iya dong. Ning-ning tuh, pakai emas semuanya. Jali bor-boro emas. Tembaga juga kagak. Jali, yang salah kan bukan gua. Lu gua suruh ngurusin pabrik tempe di ujung kulon, kenapa lu kagak mau? Coba kalau lu mau. Gelang tembaga udah beli lu. Be, bukan gelang tembaga, kalau jemuran. Ngomong lagi lo. Si Jale, seperti pepatah di kampung saya, ketrakit ke hulu, baru nang-nang ke tepian, tak iya? Udah, stop. Gua tahu artinya. Lu dandanin babe gua abis-abisan, tetep aja babe gua bawa comberan. Jale, dasar anak doraka lo. Lo, jangan sampai gua kasih duit lo, mau lo. Babe, bukan gitu maksud Jali, Be. Babe kan udah tua, nggak pantas dandan kayak ABG. Malu Jali, Be. Gua udah tua. Tuaan juga si Bobby tuh. Udah kagak tumbuh rambut palanya. Bukannya tua, Be, Bobby. Lamaan dicangkok. Wah, ngomong lagi lo. Gua baru udah tua. Gua udah ngedugem nih, lo tau nggak? Dugem? Iya. Emang? Ngerti dugem ngapaan? Anak muda norak lo. Ngedugem tuh anak gaul, tau nggak? Gua aki-aki gaul. Si Jale. Sampean itu tahu apa? Saya memperlakukan Bang Juha seperti ini biar tambah ganteng, tak iya? Iya, biar tambah ganteng. Udah, Neng. Nggak usah dengerin dia. Kita ke taman. Kita happy di taman. Ayo, saya. Babe ke taman. Bos, kita ke taman sih, bos. Boleh. Di
taman ngapain? Kita mijit, bos. Mijit? Boleh, boleh. Nih, lo ke taman mandi. Cium, 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 cium. Leha, hah? Tumben pagi-pagi lu mau pergi dagang. Ya kan biar dapat untungnya juga lebih banyaknya. Eh tapi si Naim belum pulang ya dari semalam. Tahu tuh anak. Bikin babe stres sama nyak lo. Semalaman kagak bisa tidur gara-gara dia belum pulang. Iya nih, nyak juga khawatir. Soalnya apa? Dia naik motor orang, dia pinjem tuh. Hah? Iya. Yeah. Si Naim pinjem motor siapa lagi nyak? Ya kagak tahu deh nyak. Jadi yuk. Be, jalan dulu ya, Be. Iya. Hati-hati ya. Iya, nyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, bawain, Pok. Biar berhasil. Mau kemana, Pok, tuh si Leha? Bisa, mau pergi dagang, sama kuliah. Iya. Apalah. Dia lurusin ini, lu pagi-pagi mau kemana? Dandan-dandan lu ribet begitu kayak ngantin baru. Ngelamar kerjaan, Bang, ah. Bosan di rumah. Masa yang namanya anak muda? Bau bandot begini, di mana cewek mau demen? Eh, Buluk, emang lu punya ijazah mau pergi cari kerja? Lagu? Tahu kerja di mana lu? Mau ngelamar jadi pegawai bank. Yeah, Buluk, emangnya lu punya pengalaman apa? Hah? Lu punya ijazah apa juga? Lu pakai ngelamar segala kerja di bank? Alah, pakai segala ijazah. Saya mau ngelamar kerjaan di rumah Bang Santoso. Dia kan punya gudang beras. Kagak pakai ijazah. Asal kuat manggul 50 kilo juga pasti diterima. Lah, Buluk, gua kate lu kerja di bank yang nyimpen duit. Manggul-manggul karung. Bang Sentoso. Eh, gua mah yang penting begini. Lu mau kerja kemana kek? Asal inget aja lu. Udah, Pok, ah, saya mau berangkat. Yang penting saya minta doa Mpok, keikhlasan Mpok, juga Abang supaya seberhasil di mana-mana. Iya, gua doain. Ngomong-ngomong, tukar recehan dong, Pok. Kagak ada dah. Abang kali. Lah gua di mana recehan? Aduh, tuh 5 bulan mulu tuh. Nah itu ada. Nih pegang nih. Ya. Nah, itu lu bagaimana lu manain? Pok, saya pesan ya. Kalau entar ada yang datang kemari yang ngelancongin si Juleha, jangan lupa ngisiin celengan. Sekali lagi ingat, ngisiin apa? Hei, lupa nih. Apa? Ngisiin celengan. Ini lu lagu apa? Ngisiin siapa? Pokoknya yang ngelancongin si Juleha kemari. Setiap ngelancong harus ngisi. Kalau nggak ngisi, kamu boleh kemari. Kok doain saya, Pok, ya. Itu lu mau kemanain? Ayah, ya. Gila, tuman banget nih kalau mau jalan. Lu sih pake mana, Buluk? Woi, 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 Buluk. Kurang ajar, Pak. Lah masa gue cap disukai 10 ribu? Nah, ketahuan duit ada nih. Gue pengen beli konde. Katanya kagak ada duit. Lah, ini bagaimana sih? Buluk! Udah, gue cap lu ambil. Gue cap lu nyerambil, Pak Timah. Oh, dilakukan lagi, Pak Ismet. Notaris saja sebagai lembaga hukum sudah menyatakan diri siap untuk mengesahkan transaksi jual beli tanah itu. Dan Bapak lihat sendiri kan, Pak Haji Muhammad sebagai wakil camat serta aparat kelurahan, mereka siap sebagai saksi, Pak. Mereka sudah siap. Bukan hanya itu aja, Ismet. Saya nggak ingin masalah pembebasan tanah ini ditunda-tunda terus. Apalagi tanda perencanaan sudah kita umumkan, kan? Begitu juga para pemilik tanah, Pak. Mereka sudah tidak sabar lagi. Iya kan, Pak Muhammad? Iya, Pak. Warga juga sudah mendesak untuk bisa diselesaikan karena ingin mencari gantinya. Begini aja, Pak Haji Mamat. Mengenai ganti rugi pembebasan tanah itu, saya percayakan kepada Haji Mamat dan Pak Belu. Yang penting sudah pasti kan, harga tanah itu seperti Pak Belu bilang kemarin. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, sekalian kami mohon diri, kami mau langsung ke kantor kecamatan, Pak, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Oke. Okay. Permisi. Selamat siang. Saya kok tadi tidak dengar. Berapa sih harga yang ditawarkan Pak Romi? 100 ribu, Pak, per meter. 100 ribu? Iya. Apa tidak terlalu rendah? Sedangkan Injope sudah 200 ribu per meter, Pak Belu. Sudahlah, Pak Haji Mamat. Semua nanti urusan saya. Bapak tidak usah ikut campur. Saya patokin harga tanah per meter 250 ribu. 250 ribu, Pak. Apa tidak terlalu tinggi?
Saya rasa wajar. Yang penting pembebasan tanah itu bisa berjalan dengan lancar, ya kan? Jadi berapa uang yang kita harus keluarkan? Oh, sebentar, Pak. Seluruhnya 12 miliar 500 juta rupiah, Pak. 12 miliar 500 juta. Iya, Pak. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ayah Bang Julia. Julia, apa kabar? Baik Bang. Ayah ganggu nggak Bang? Enggak, sama sekali enggak. Kenapa sih kamu ngomong begitu terus? Kamu nggak merasa ya? Saya senang sekali kalau kamu telepon saya. Abang jadi main ke rumah ay malam ini? Sebenarnya nanti malam saya ada pertemuan di seminar, tapi itu saya bisa batalin. Gak usah bang, gak usah. Abang gak usah ngebatalin acaranya abang. Ntar aja deh, nggak apa-apa kok. Kalau malam minggu saya ke rumah kamu bisa? Malam minggu ya? Boleh juga sih. Ya udah deh bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bang Romo mau ngapain? Mau tau aja sih lo. Gue nganterin, gue gak dikasih tau. Pelit lo. Ismet, berapa uang yang harus kita keluarkan? Saya lupa. Maaf Pak, saya juga lupa Pak. Sebentar, saya hitung lagi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.